Salam sejahtera. Saya pasti ramai yang berbicarakan tentang program vaksinasi COVID-19 yang baru dilaksanakan secara berperingkat di Malaysia. Di sebalik kewajaran program vaksinasi ini, ada segelintir masyarakat yang melahirkan rasa bimbang terhadap kemungkinan terdapat kesan sampingan vaksin ini. Walau bagaimanapun, kita perlu berfikiran terbuka dan yakin bahawa vaksin ini telah diuji sebelum dibawa masuk ke Malaysia dan diluluskan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara. Justeru, saya menyeru anda semua agar mengambil vaksin ini bagi melindungi diri, keluarga dan mereka yang tersayang. Buat masa ini, vaksinasi merupakan perlindungan terbaik untuk mencapai imuniti kelompok serta membolehkan ekonomi bergerak seperti biasa demi kebajikan rakyat dan negara. Saya menyeru semua rakyat Malaysia supaya mendaftar di aplikasi MySejahtera bagi menjayakan program vaksinasi ini. Bersama-sama, kita lindungi diri dan lindungi semua. Stay safe.